Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangan dan asisten saya. <laughs> <laughs> nah kali ini di depan rumah saya ini dekat pagar gerbang ini ada pohon kecil. Sebenarnya Bob, ini pohon perdu. Biasa juga sering dibuat apa teman bonsai. Uh -huh, nah, sering dibuat uh -huh, bonsai. bonsai, cakep, anonya, Tapi, rantingnya banyak. Di tempat saya dia tumbuh besar, Nggak sempat di bonsai dan ini dia namanya jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Jadi ini uh, apa namanya daunnya kecil-kecil begini, buahnya nih. Jeruk nih ini. yang sudah ungu-ungu gini udah matang. Nih kecil-kecil sekali. Jeruk. Jeruk -kecil. Ini kalau di banyak orang nggak tahu, biasanya ini. kalau di anu di... Papa di bunganya, nih, nih bunganya nih, Papa. Itu ada bunganya ini. kecil. Bunganya kayak gini. Oh, bunga jeruk ini jeruk. pada dasarnya jeruk jeruk tapi ya. kecil banget. Ini. Kalau waktu kita kecil, ini di kalau di banyak tempat buat apa buat namanya, kutek buat, buat kuteks, waktu ya? mana buat main-main anak-anak -main, main, buat mau. kutek. Kita ini. kita lukain sedikit, ya. dia akan ada kayak getahnya yang agak ini meling-meling. Eh dikualit meling-meling jadi ah. jadi apa namanya jadi, apa, nah, jadi ya? kinclong, jadi bersinar lembut kebanyakan orang buat mainan begini ya. tapi saya suka misalnya kita ambil lalu dimakan manis juga manis 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 manis, manis. manis, manis dan jeruk rasa jeruknya tajam mm -hmm. sekali dan uh, manis. ada sitrusnya. juga tajam juga tapi ada pahit-pahitnya dikit, Ada pahit-pahitnya sedikit. Hmm. Tapi ini karena kita lihat. Ini mungkin vitamin E dan vitamin C-nya jelas banyak. Kita ambil ya. Nah, coba yang kita panen. Ya. Yang sudah ungu-ungu. Yes, banyak nah. nih. Banyak? Banyak di sini. Wah, ini nih, lagi nih. Di sini banyak. Mam. Yes. Itu apa Atas itu. Nih, gede-gede. Oh, ini nih. Nih, gede. Nah, ini tiap hari berbunga. Kita Dan berbuah. berbuah, nyenengin banget. Tidak pernah berhenti dia berbuah. Tidak pernah berhenti. Banyak orang underestimating. <laughs> Nganggap enteng nih. Ya. Padahal ini enak. Ini Itu atas tuh banyak. Oh iya, jangan. Ini nih. Kita ambil. Ini oh, nah, iya. ini. Tapi jangan terlalu. Yang belum ungu jangan kita ambil. Uh -huh. kan? uh -huh. Karena. Ini, uh, tangan kiri Iya. Belum manis. Ini Bapak. Ini ini oh ini nih. Ya. Yes. Ini berjangan dulu lah. Itu, ya, itu, itu, atas. Ya. Mas, oh, toh, 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 toh. Uh, oh uh, ya dia berduri. durinya tajam. <laughs> durinya tajam. Kayak duri bunga bawar Saya masih okay. ingat juga dulu. Ad, memang ini berduri dia. Jadi, bunganya kecil-kecil ini, kecil -kecil ini, ini ada mas. mas. Bunganya hati -hati. ini indah nih. Uh, ini bunganya. Ada berapa sekarang? Ada udah pada rontok bunganya. Nah. Ini bunganya mas. Nih. Ya. Nih. Ini uh, bunganya banyak. Nih bunganya. Ini bunganya banyak. Apalagi lagi? Aku pegang. Apa tuh? Sana oh, tuh. Iya, ya. iya, iya. Ini. Lumayan banyak nih. Dapat uh, nih. Dan dia berkembang biak sendiri. Kalau uh, jatuh, dia keluar bijinya. Dia numbuh sendiri. Ini yang belum, belum matang nih. Itu Lalu anginnya. Dulu. Itu di atas. Sebelah kiri. Itu, yeah. itu, apa? Atas itu. Oh, nah, iya dia oke, cukuplah, Mam. cukuplah, cukup dulu okay. cukup cukup. nih. nih. Indah banget, kita lihat nih jeruknya nih. Iya, yeah. uh, jadi kalau ungu begini, udah matang. Kalau masih, Ada manis matang, -manis kalau cerah, buahnya belum manis, belum manis. Benar, hmm. ini cukuplah karena kita cukup. tuh butuh, karena rasanya sangat tajam. Tajam, okay. sehingga kita tidak butuh terlalu banyak untuk membuat, ah. Minuman, bagi saya namanya nggak jelas. Kalau di Jawa mungkin namanya kalau pakai air hangat namanya wedang. Wedang jeruk kingkit <laughs> Wedang jeruk kingkit Atau dengan teh. Amar ah, kita lihat. Ya. Nah ini yang kita dapatkan. Nggak banyak. Tapi memang kita tidak butuh terlalu banyak. Ini kita cuci dulu di sini. Ini air. Air udah mateng. Kita pakai untuk mencuci. Lalu kira-kira kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada dia punya. 6, ya, 7, 8, 9, 10 lah. Ini juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Uh. Hmm. Tambah lagi lah. 12 lah. Uh hmm. Ini juga lah. Tambah juga. Ah, kira-kira hmm. butuhnya cuma segitu. Uh. Hmm. Nah, Sudah. Kemudian yang satu, saya mau kasih. Ini yang satu dikasih air saja, air panas dengan madu. Terus yang kedua dikasih teh. Saya hmm. suka pakai teh upet ini. Uh, teh upet ini dipakai untuk uh, yang satunya dimasukkan tehnya, itu teh upet. Nah, ini ada air panas yang sudah mendidih. Kita cabut dulu. Oh, awas. Yes. Okay. Dan yang ini kita kasih langsung teh pupet. Yes. Hahaha. <laughs> Oke. Okay. Nah, yang ini. Kemudian jeruk gigitnya kita peras-peras lah. panas banget. Peras-peras. Hmm supaya jusnya itu keluar. keluar dan rasa jeruknya dan manis jeruknya juga kemudian menyebar mem menyebar membuat kemudian uh, jeruk kingkidnya ini terasa ini kelihatannya cuma sedikit aja cuma 12 biji aja tapi sudah oh, kerasa, kerasa banget dan ah itu yang itu juga. Oke, okay. Papa mau dikasih ini berapa? Nah, kemudian satu sendok. Satu sendok. sesuai dengan uh, banyaknya air. Banyaknya kebutuhan lah. Ada suka lebih tambah. Oke. Okay. Nah, ini juga satu Mam. Lalu pakai ini aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini madu, ma, manu, madu apa saja, yes. cocok. Nah, kalau sedang serak-serak, kalau sedang, apa namanya, butuh penyegaran, ah, dua-duanya enak. Pakai teh, enak. Uh, tidak pakai teh juga enak. Mari kita coba dulu. Waduh, udah terasa betul. Ini enak banget. Teh madu hmm. jeruk kinkit. Teh madu jeruk kinkit. Waduh. Sebenarnya. Tambah madu dikit lagi, Mam. Tambah ya, madu Tapi dikit kalau lagi. ini cuma rasa jeruk kinkit nah, aja cuman ya? Cuma rasa jeruk kinkit aja. Ini lebih enak. Saya lebih ini suka tehnya. Pakai teh. Upet. <laughs> Kalau tidak salah teh put ini hasil khas asli dari Cirebon. Ah, orang kali ya. Malaya Cirebon. Nah, kira-kira begitu. Oke, okay. ini tambah sedikit juga. Oke. Okay. Terasa sudah. Wow. Nah, ini bismillah. Kebetulan kami suka yang panas-panas. Uh, tapi sebenarnya juga bisa dimasukkan di dalam air biasa yang dingin kasih lalu es kemudian tahu banyak tuh oh. untuk bikin uh, infuse. Oh, ah, oh, jadi oh. kalau bikin main tenis misalnya oh. lalu bawa air yang sudah di infuse di dalam apa namanya? Uh, container lalu kasih dingin ini juga rasanya mantap. Kalau anakku suka banget dikasih air uh, es hmm. es batu seger sekali panas enak uh, namanya wedang itu ya panas-panas enak ini kalau yang ini coba I like this hmm rasa teh dikasih rasa jeruk tambah rasa jeruk ini tapi uh, rasa jeruknya kentara sekali yang ini Oh ya, ya karena, ini tertutup menjadi uh, ini karena rasa tehnya apa juga ya, kuat, tetapi lemon tea ya, okay. lemon tea mirip lemon tea. Ini. Hmm. hmm, mirip mirip lemon tea, tapi uh, mungkin kita perlu tambah lagi jeruk kinkitnya sebenarnya, tambah lebih terasa lagi. Kalau ini sudah cukup, lebih lebih aneh ya supaya mirip mirip teh juga. <laughs> supaya tehnya dan jeruknya menjadi seimbang. Barangkali ini memang perlu ditambahin jeruk kinkitnya pak, karena tehnya dia menjadi uh, dominan. Dia tambahkan lagi aja. Ya, cukup ini jenis. kita ambil dulu tehnya. Ya, nah tambah aja lagi. Yes, tehnya menjadi sangat dominan. Yes. Ini nampaknya kita, ini kita lihat atas ya, pak. sudah enak. Yes. Ah. yes. Alhamdulillah bila. Wow. Segar. Pegang yang bawahnya karena nanas. <laughs> <barang -barang>. <laughs> Segar. Rasa madu juga terasa tapi tidak terlalu overpowering. fresh, Rasa jeruk kingkitnya jelas. Eh uh, ini eh uh, kayak fresh. Kalau yang ini ah coba yang ini. Eh uh, lemon tea fresh. Ini kayak fresh lemon tea. banget. Tea. Yes, terasa seperti lemon tidak terlalu keras jeruk kinkitnya terasa karena memang tertutup uh, sama tehnya ya. tehnya yang juga teh hupet ini terasa pun juga khas ditambah sedikit sayup-sayup jeruk kinkitnya. Kalau mau lebih lagi kita tambah lebih banyak lagi uh, ada madu sedikit enak banget, perfect, sore-sore, uh, sore-sore, uh, makan nikmat Tuhan yang mana lagi Ini ya, yang <laughs> dari panen buah jeruk kikit di rumah sendiri dan kita bikin wedang ataupun minuman hangat untuk uh, menyegarkan badan. enak. demikian, sampai jumpa lagi, Selamat di lain kesempatan, silakan mencoba.